Setelah akhir pekan lalu anjlok ke bawah 7.000, indeks harga saham gabungan, IHSG, terus bertahan di atas 7.000 selama 2 hari terakhir. Asing juga masih terus net sell. Analis memberikan sejumlah rekomendasi saham hari ini. Ada 6 emiten yang bisa menjadi pilihan para trader atau investor. Kendati begitu, kewaspadaan masih harus tetap tinggi, mengingat fluktuasi indeks yang masih terus terjadi.